Halo semua, jumpa lagi di channel ini. Dan di depan kita saat ini adalah TV 43 inch dari TCL untuk tipenya yaitu A9. Kalau diperhatikan TCL ini sering banget ya keluar TV dengan tipe-tipe baru. Dan ini sudah ada beberapa bulan yang lalu ya teman-teman ya untuk tipe yang A9. Jadi bukan tipe TV yang terbaru saat ini. Kalau nggak salah yang terbaru yang tipe T8 dan saya juga sudah buatkan reviewnya. Yang belum nonton silahkan teman-teman tonton. Cepat banget sih ganti-ganti tipe, jadi bikin orang yang mau beli bingung ya. Bagusan mana nih, tipe ini atau yang itu? Mending beli yang ini atau yang tipe berapa ya? Meskipun tiap TV pasti ada kekurangan dan kelebihannya menurut saya, dan biasanya dipengaruhi oleh harga dari TV itu sendiri. Konsumen pasti maunya barang bagus dan tentunya murah. Oke lah, TCL A9 boxnya seperti ini ya teman-teman ya. Di bawah ada ukurannya 43 inch, lalu di atas kanan ada TCL Android TV. Sudah support Google Assistant. Di bawah ada support untuk portnya ya, yaitu ada USB, HDMI. Untuk suaranya sudah Dolby Audio. Kemudian di sini ada metallic bezel-less ya. Kemudian sudah ada Bluetooth, multi viewing mode, lalu ada WiFi dan support HDR10. Wow. Oke, untuk paket pembelian selain dapat TV, dapat juga buku panduan, kartu garansi, remote khas TV TCL seperti ini ya. Sudah ada baterai A3, lalu ada jack 3,5 mm AV-in, kemudian baut untuk kaki TV, dan juga ada kaki TV-nya dengan bahan plastik. Untuk layarnya pakai modelnya bezel-less ya teman-teman ya, atau yang sudah disebutkan tadi metallic bezel-less, yang sangat tipis ya untuk sisi kanan, kiri, dan atas ya. Kalau untuk yang bawah masih ada bezelnya. Di bagian bawah ada speaker kanan dan kiri, jadi ada dua speaker. Kemudian di tengah ada lampu indikator dan tombol power. Untuk bodi belakang seperti ini ya teman-teman ya, khas TCL banget. Di sini ada lubang sirkulasi udara biar TV-nya nggak cepet panas. Untuk face bracketnya 10x10 cm. Lalu di sisi sebelah kiri, di sini kita lihat ada port konektivitas ya. Paling atas ada port USB, kemudian ada LAN cable untuk internetnya. Lalu ada antena in. Kemudian digital audio out optical untuk colok ke speaker. Lalu ada dua port HDMI, dan untuk yang HDMI 2-nya support untuk HDMI ARC. Kemudian ada AV in, dan terakhir ada earphone. Di sisi sebelah kanan ada kabel power yang sudah tertanam di TV-nya ya. Dan seperti ini tampilan beranda atau home dari TCL A9 dengan sistem operasi Android 11. Kemudian untuk penyimpanan internal yaitu 3,7 GB ya. Dan untuk pindah dari menu ke menu yang lain ini sangat responsif banget ya teman-teman ya. Untuk kualitas gambar menurut saya cukup oke teman-teman. Ditonton dari sisi kanan dan kiri masih jelas ya, meskipun menurut saya ada sedikit penurunan warna yang saya lihat. Sedangkan untuk kualitas suara menurut saya kurang banget ya, biasa aja gitu suaranya, dan termasuk malah pelan atau kurang keluar suaranya, meskipun volume sudah saya naikkan bahkan sampai 100 atau full ya, tapi suaranya menurut saya itu ini yang termasuk paling pelan sih ya.
Jadi kalau menurut saya, kalau beli TV ini teman-teman harus pakai speaker tambahan ya, kalau suaranya mau mantap. Buat kalian yang suka mirroring, di TV ini aman guys. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.